Hai Cancer, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Ketemu lagi dengan saya Kak Atika, Tarot dan Vedic Reader. Semoga semua Cancer yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Kali ini saya bacain untuk zodiak Cancer periode Mei 2024, utamakan zodiak Moon. Tapi kalau teman-teman nggak tahu zodiak Moon, nggak apa-apa, ikuti aja bacaan zodiak yang teman-teman ketahui. Karena akan ada korelasinya juga sedikit banyaknya ya. Bagaimana energi Cancer, kehidupan, keuangan, pekerjaan di bulan Mei 2024? Cancer. Kehidupan, keuangan, pekerjaan, dan hal-hal lainnya. Oke. Ada kartu Mountain, Lady, Lilith, dan Ship, Crossroad. Cancer, di area kehidupan ada beberapa kendala, beberapa masalah, trouble yang harus kamu selesaikan, yang harus kamu tuntaskan, yang harus kamu hadapi. Ini kartu gunung, yang bisa menaklukkan adalah pendaki. Nah, pendaki punya mental effort, maka kamu harus punya mental itu. Mental untuk menaklukkan masalah-masalah ataupun kendala ataupun hambatan-hambatan di dalam kehidupan kamu. Karena ini adalah challenge, tantangan untuk kamu. Oke. Kemudian ada kartu Lady di area keuangan. This charming woman. Sepertinya kamu aman dari sisi finansial keuangan. Ada pemasukan rutin yang kamu dapatkan. Dan semakin kamu rajin, semakin kamu loyal dari sisi energi kamu, tindakan-tindakan kamu, maka kamu rezekinya akan semakin lancar. Dan akan ada benda-benda yang kamu beli untuk diri kamu, untuk memperindah diri kamu ya, atau ada sebagian Cancer yang akan menggunakan uangnya untuk OP atau hal-hal lainnya ya. Intinya untuk penampilan kamu ya. Mungkin kamu ingin warnai rambut ya, atau membeli pakaian baru ya. Oke. Kemudian ada kartu Lilith di area pekerjaan, karir, dan bisnis ya. Kartu Lilith ini kartu pertumbuhan, perkembangan ya. Kamu akan mendapatkan posisi yang baik, tempat yang baik di lingkungan pekerjaan kamu. Jabatan yang baik juga. Mungkin ini tidak kamu inginkan, tapi level kamu tidak menurun, tetapi justru bertambah baik ya. Dan beberapa kendala-kendala, rintangan-rintangan yang kamu hadapi semakin berkurang, tekanan semakin berkurang, sehingga kamu bisa lebih happy dalam bekerja dan kamu ingin mengembangkan potensi bakat kamu, bebas berkreativitas di pekerjaan kamu ini. Kemudian untuk hal-hal lain ya, ada kartu Ship dan Crossroad. Ada kebimbangan, ada sesuatu yang kamu lakukan tetapi bertentangan. Dan kamu berada di antara dua pilihan. Dalam memilih, kamu masih bimbang, kamu masih ragu-ragu. Arahnya sih saya lihat kamu memilih sesuatu yang bertentangan dengan nurani kamu. Tapi apakah ini kamu pilih di bulan Mei ataukah kamu masih pertimbangkan? Kita lihat di energi lanjutannya ya. Cancer. Bagaimana energi Cancer di bulan Mei 2024? Four of Wands. Two of Swords. Age of Sword, The Star, Age of Pentacles, Five of Cups,
Six of Wands, Ten of Pentacles, The Tower, Queen of Pentacles. Di bottom of the deck ada Ace of Wands. Okay. Cancer, ada action yang akan kamu lakukan. Ada kesempatan ataupun peluang yang bisa kamu lakukan. Tapi kesempatan ataupun peluang ini juga tidak menjamin bisa berhasil. Nah, sepertinya ini ada kaitan dengan dua pilihan yang ada di hadapan kamu. Kamu punya impian besar, Cancer. Di masa sebelumnya kamu berusaha banget menggapai impian kamu atau mewujudkan cita-cita kamu atau keinginan kamu. Bahkan banyak yang menentang keinginan, impian, dan cita-cita kamu ini, ya, kartu mountain. Terkendala. Tapi kamu getol banget, ya, untuk harus bisa mendapatkan impian kamu, keinginan kamu ini harus tercapai. Dan ada keberhasilan, Cancer, yang terjadi di bulan Mei. Ada kemenangan, ada pesta, ada selebrasi, ada ucapan selamat yang akan kamu dapatkan. Tapi di alam pikiran kamu penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Kamu dibelenggu rasa bersalah, rasa takut. Karena di sini ada Ace of Pentacles di alam bawah sadar kamu. Ada sesuatu yang kamu lakukan yang mungkin sesuatu ini tidak dibenarkan, tapi karena kamu ambisi banget untuk mendapatkan impian kamu, kesannya kamu menghalalkan segala cara, Cancer. Nah, ini yang saya rasakan, kamu terbelenggu dengan rasa takut. Pikiran kamu ini takut terus, curigaan terus gitu. Kendala-kendala yang mungkin terjadi di bulan Mei adalah kamu yang overthinking, penuh dengan kebingungan. Padahal kamu sudah di titik kemenangan ini, sudah di titik keberhasilan. Tapi ada rasa takut, overthinking, bingung, mana yang harus kamu putuskan. Kalau kamu putuskan berarti impian kamu yang tadinya udah kamu genggam harus kamu lepas. Sementara kamu sudah merasa bahagia ketika kamu udah capai, udah menggenggam impian kamu. Nah, ada Six of Wands, ada kemenangan. Ya, kemenangan dirasakan juga oleh keluarga kamu, Ten of Pentacles ya. Tapi di sini ada The Tower nih. Ada apa, Cancer? Okay. Sebagian Cancer, kamu akan mendapatkan pengakuan dari keluarga besar ya. Wah, Cancer hebat kamu, Cancer berhasil, Cancer sukses nih gitu. Jadi ini membuat kamu populer, ini membuat kamu menjadi pusat perhatian, Cancer, di bulan Mei. Kalau kamu berkecimpung di media, ya ini bisa menambah nih pengikut kamu, subscriber kamu ya. Karena kamu gemilang ya di bulan Mei ini. Dan tapi Cancer, ada hal-hal yang terkait dengan aset, uang, fasilitas untuk keluarga yang kamu rasakan sia-sia. Mungkin gini, kamu ngerasa punya aset, punya uang, tapi kok semuanya seakan sia-sia gitu. Dan ada energi Five of Cups juga ya, yang berarti kamu harus melepaskan aset ataupun uang yang tadinya kamu banggakan, tadinya membuat kamu populer gitu. Karena saya lihat di sini ada problem dari masa lalu ya. Mungkin aset ataupun properti yang kamu banggakan bukan milik kamu sebenarnya ya, Cancer. Atau kemenangan, keberhasilan, cita-cita yang kamu dapatkan ini sebenarnya bukan untuk kamu gitu.
cancer, ya. Misalnya, cita-cita ini ada kaitannya dengan anak kamu atau seseorang yang kamu support, ya. Jadi kamu merasa bangga, kamu merasa berhasil nih mencapai. Jadi keberhasilan dia merupakan kebanggaan untuk kamu, ya, Cancer. Seperti kamu punya niat mensukseskan seseorang, gitu. Ketika seseorang itu sukses, kamu juga bangga, ya. Namun kenyataannya kan yang berada di puncak bukan kamu, tapi seseorang itu. Nah, gitu, ya. Jadi masing-masing Cancer ini ya berbeda-beda, ya. Ada juga yang terkait dengan aset ataupun properti. Yang tadi saya katakan, tadinya kamu banggakan banget, tapi pada akhirnya kamu menyadari kalau itu bukan milik kamu. Entah ini punya anak kamu atau punya saudara kamu, gitu. Atau punya orang tua kamu, ya. Itu Cancer. Dan kemudian di sini ada sebagian Cancer yang terkait dengan aset, properti, warisan. Nah, itu tadi, ya. Bisa saja yang kamu banggakan tadinya adalah aset dari keluarga ternyata, dari orang tua ternyata, gitu. Yang perlu untuk diselesaikan di bulan Mei. Mungkin untuk sebagian Cancer ada kaitannya dengan itu. Karena tidak semua Cancer juga energinya resonate, kan, ya. Dan ada Queen of Pentacles, ya. Ada sebagian Cancer yang sepertinya merasa bosen di pekerjaannya. Atau kalaupun bukan bosen, ya sudah masanya, the tower, berakhir. Pekerjaannya, kontraknya, atau masa jabatan, ya. Sehingga meskipun masih ingin, tapi sudah waktunya harus melepas. Dan dengan Queen of Pentacles, tapi jangan khawatir, kamu masih tetap bisa mendapatkan pekerjaan baru atau profesi baru atau tetap nih kehormatan kamu yang punya profil potensi kamu, bakat kamu, keahlian kamu tetap masih bisa kamu gunakan ke depannya, Cancer. Ya, bisa saja ini kamu akan dipinang oleh perusahaan atau oleh departemen lain gitu, ya. Okay, dan ada juga sebagian Cancer, ya, di bulan Mei ini ada yang akan menikah atau menghadiri pesta pernikahan, entah ini teman atau keluarga, ada acara pesta atau selebrasi ngumpul-ngumpul di bulan Mei bersama dengan keluarga juga. Ada kesuksesan, keberhasilan dari pendidikan, ya, kalau sebagian Cancer mengikuti pendidikan ada nilai yang cukup tinggi nih saya lihat yang didapatkan yang patut untuk dirayakan bersama dengan keluarga, Cancer. Ada juga Cancer yang akan dilamar oleh seseorang. Nah, adanya kartu The Star di sini menunjukkan impian kamu tercapai di bulan Mei. Masing-masing, ya. Mungkin tidak semua impian kamu, tapi salah satunya impian kamu bisa tercapai di bulan Mei. Hanya saja, kamu merasa cemas. Ketika kamu sudah menggenggam impian kamu, tentunya kamu harus menjaga impian kamu untuk tetap kamu genggam. Nah, kecemasannya dari situ. Kamu seakan review ke belakang apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan impian kamu, dan kamu juga berspekulasi untuk masa depan apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Jadi kamu masih penuh dengan kecemasan karena itu semua. Itu yang membuat kamu terombang-ambing, ya. So far kalau secara generalnya saya lihat energi kamu positif. Kalau saya sebagai seseorang yang melihat Cancer, Cancer sekarang ini lagi masa bersinar, ya, Cancer. Okay. Sangat positif, ya, Cancer. Saya pikir cukup sampai di sini. Saya akan baca lanjutannya dan akan saya post di membership level The Sun. Bagi teman-teman yang ingin mengakses videonya, join dulu membership level The Sun. Ada tombol bergabung di samping foto profil channel ini. Klik dan ikuti petunjuknya. Ada dua pilihan membership, level The Moon dan level The Sun. Pilih sesuai dengan kebutuhan. Dan lanjutkan pembayaran. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa di like, comment, share video ini, teman-teman. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain dan agar channel ini juga berkembang. Thank you for watching, Cancer. Bye-bye.